Kenapa mereka berdua tidurnya sangat nyenyak sekali? Apakah mereka gak kelaparan? Ini lagi, apa yang dia bawa? Tidur aja, harus bawa mainan. Ada-ada aja kelakuan saudara-saudaraku. Ya sudahlah, sepertinya hari ini aku akan menjumpai sahabatku. Doggy, saya akan menjumpai sahabatku yang bernama Phoebe. Kamu harus menjaga rumah ya, soalnya Nara dan Rino belum bangun juga sampai saat ini. Aku paling malas sekali. Bolehkah aku mengikutimu? Sepertinya kamu harus di rumah karena kamu harus menjaga rumah. Oke lah. Sandra, sepertinya kamu kelupaan sesuatu. What? Kelupaan sesuatu? Apa itu? Kamu belum memberiku makan. Seharian ini saya lapar sekali. Iya, saya memang pelupa. Untung saja kamu bilang. Coba kalau nggak bilang, kamu bakalan puasa 1 minggu. Tega banget kamu, Sandra. Oke, akan aku ambilkan makanan untukmu. Doggy, sepertinya persediaan makananmu telah habis. Saya lupa membelinya. Apakah kamu mau aku masakin ayam ini? Bolehlah, daripada saya harus mati kelaparan. Oke, tunggulah sebentar ya. Aku memanggangkan ayam untukmu. Kamu makan ya. Yap, tidak masalah. Ayam pun enak kok. Oke lah. Sepertinya ayamnya sudah matang. Kamu harus memakannya tanpa menggunakan piring. Terima kasih, Sandra. Oke, baiklah. Saya akan berangkat sekarang untuk menjumpai temanku Phoebe. Ya, hati-hati di jalan dan jaga dirimu baik-baik. Tentu saja. Bye. Kamu harus memakan ini. Kalau tidak, nanti kamu bakal lapar. Thank you. Iya, sama-sama. Phoebe? Siapa yang memanggilku? Dia memanggilmu. Dia siapa? Sudah kutebak, pasti kamu ada di sini. Karena tadi di rumahmu tidak ada. Sandra, sudah lama sekali tidak berjumpa denganmu. Gimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Tentu saja, saya baik-baik. Kalau Phoebe gimana? Seperti inilah keadaanku. Kamu pasti masih suka jahil ya? Ya, sedikit. Lucu sekali. Ini peliharaanmu, Phoebe? Bukan. Tapi ini kelinci yang emang suka tinggal di sini. Tapi saya selalu memberinya makan. Kalau gitu buatku saja. Ini bukan punyamu kan? Tidak bisa. Ini tidak untukmu. Emang ini bukan punyaku. Tapi saya sudah menyayanginya. Kok saya jadi bahan rebutan begini? Wah, lucu sekali kamu kelinci. Terima kasih. Saya emang lucu. Ya, begitulah. Sandra, kamu menjumpaiku ada perlu apa? Tidak ada. Saya cuma kangen sama kamu. Maukah kamu bermain denganku? Wah, main? Main apa? Ikuti sajalah aku. Oke, baiklah. Yups. Sandra, kenapa kamu mengajakku kemari? Katanya tadi kamu mau mengajakku bermain. Maaf, Phoebe. Sepertinya perutku sudah lapar. Aduh, Sandra, tapi saya tidak bawa uang. Kalau tahu begini, pasti saya ngambil uang dulu. Iya, kalau masalah pembayaran, gampang. Ada Bang Ciko. Bang Ciko? Iya,
Saya tahu, kamu pasti mau ngambil makanan kan, tapi tidak bawa uang. Ya, seperti biasalah. Oke lah, ambil saja apa yang kau mau. Nanti saya akan menelpon ibumu. Ah, baiklah. Tuh, Feby, dengar kan? Iya. Ya, tapi udahlah, kamu ambil aja apa yang kamu mau. Oke deh. Bang Joki, terima kasih ya. Hah, sama-sama, Sandra. Sepertinya aku mau beberapa roti ini. Eh, Feby, kamu mau apa? Wah, bolehlah aku mengambil sebuah donat. Tentu saja boleh. Ambil saja apa yang kamu mau. Eh, Chandra, sepertinya kamu harus pakai ini deh. Tuh kan, kamu jadi kelihatan sangat lucu dan imut. Masa sih, kamu bisa aja, Feby. Iya. Eh, kamu mau ini enggak? Apa ini? Ini untukmu. Enggak. Aku enggak mau makan timun. Itu kan buat masak atau dijadikan buat lalap. Ya, siapa tahu kamu mau timun. Kalau tidak mau, ya udah. Ya udah nih, Sandra. Aku mau donatnya aja deh dua. Oke. Aku akan membeli ini sama apa lagi ya? Kamu gak mau ayam. Kamu nih, Feby, ini kan harus dimasak dulu. Aku mau ini aja dua deh. Bilang sama ke Bang Coki. Bang Coki, saya mau dua ini. Oke lah, nanti akan saya catat. Lalu sahabatmu itu apa yang diambil? Si Feby mengambil donat. Iya, aku juga mengambil pita di atas kepalaku. Oke, baiklah. Terima kasih, Coki. Yup, sama-sama. Hah, ayo, Sandra. Ayo, cus. Gimana, Feby? Suka nggak sama tempatnya? Suka banget. Ini mah bagus banget. Gue baru pertama kalinya kesini loh, Sandra. Masa sih? Nah, yaudah yuk. Makan lagi yuk. Hah, tadi kan kamu bukannya udah makan roti. Ya, tadi kan kita habis renang. Laper lagi tahu. Yaudah yuk, cus. Kamu pesan apa? Kalau aku mau, kamu ini enggak? Boleh deh, boleh. Terserah kamu aja. Oke. Pak, Pak. Kak, aku mau ini ya, Kak, dua. Iya, Sandra. Baby, nih. Makanan di sini enak banget loh. Oh ya? Iya, benar, enak banget. Minumnya kamu mau apa? Apa aja deh. Oke. Kamu mau yang kuning atau yang merah? Kuning aja deh. Ini untukmu. Seger banget. Ayo minum. Kok gak diminum sih? Saya gak bisa minum. Udah dah. Ayo kita lanjut renang lagi. Oke, ayo. Cus. Wow, di sini serem banget. Tunggu, Feby. Ih, kamu prosotan. Mau juga dong. Eli, kamu turun dong. Chandra. Ah, kalian udah saling mengenal ya? Iya, dia itu temanku. Dia udah biasa di sini juga. Oh gitu. Hai, namaku Feby. Aku Eli. Senang berteman denganmu. Iya, senang juga berkenalan denganmu. Chandra, ada tempat apa lagi nih? Wah, di atas ya. Itu lebih seru lagi, tahu nggak sih? Ah, masih sih. Kalau nggak percaya, ayo ikutin aku. Tunggu. Nah, ini dia tempatnya. Ayo, Feby, cepat. Tunggu, Chandra. Nih, lihat nih. Seru kan? Wih. Ini lorong apaan nih? Tuh, ada dari atas. Mau dong. Kamu berani nggak? Berani. Udah, yuk. Kemana? Atas sini. Iya, naik aja. Wow. Seru banget. Bagus banget. Wih. Coba deh kamu lompat. Nggak apa-apa nih.
kamu udah di bawah. Udah, sekarang giliranmu. Ayolah turun. Oke. Kalau aku sih mau yang aku nih. Yeay. Gimana? Seru nggak? Seru banget. Seneng nggak diajakin ke sini? Ya seneng dong. Kalau gitu kita bersenang-senang lagi yuk. Ayo. Ya udah, aku akhiri vlognya dulu ya. Habis itu kita senang-senang di sini. Oke deh. Halo teman-teman, vlognya nyampe di sini aja ya. Nanti besok-besok aku sama Feby bakalan ngevlog bareng lagi deh. Gimana? Kalau kalian suka sama video ini, di like ya. Jangan lupa di share juga. Bagi yang belum subscribe, buruan di subscribe ya. Bye bye. See you next time. Bye bye guys. Terima kasih yang telah menonton video ini.